kasih ya Bunda ya. Siap baik, dengarkan. Aku akan bacakan resolusi 2024. 1. Tidak akan marah lagi ke suami. 2. Mengurangi belanja pribadi demi menabung. 3. Tidak akan melawan perintah suami. 4. Wes, cukup, ora perlu diteruske. Tapi Pak ora perlu. Resolusi 2024 ini bagus tujuannya, menjadikan aku istri soleha yang selalu melayani suami sepenuh hati. Pak, kepi sih? Malah lungo. Kepi sih? Ora perlu diterusin mergane iki. Resolusi 2023. 22. 20. Nganti 98 awake dhewe wis nikah. Kuwi sing ana bule iki. Tapi kabeh mau ming hoax. Dadi resolusine dobol.